lu masih lama, kenapa emang jawab santai ya gue sini, ya bentar ya, gue ini angkat-angkatin itu. Terus dia minta temenin, kata gue enggak, jup malu gue anjing, kata gitu. Orang bertamu suruh nguli, kata gue anjing. Bokap gue pertama kali nangkep tuyul di situ, bener, dimasukin ke botol, dimasukin ke botol sama bokap gue, tuyul dia, iya, tuyul apa jin tuh dimasukin. Orang-orang situ nganggap, wah ini bisa ini orang nih, pinter orang nih, pinter nih, dijadiin ustad di situ. Randonnya MC, nyanyi, bukan Yofi, nyanyi biasa, sirkus, satwa. Dan Ibella stand up, Yofi and Nuno. Lu habis sirkus. Gua habis sirkus. Kau tawarkan aku cintamu, namun kau pergi bersama yang lain, tinggalkan diriku. Kau buat aku terluka, begitu hebatnya tanpa pikirkan hancurnya hatiku. Kau tawarkan aku cintamu, namun kau itu lagu band gue dulu teman-teman. Jadi gue nggak nyangka ternyata Dani Beller tahu gitu sama sama lagu band gue dulu, judulnya apa yang kau lakukan, apa yang kau lakukan, bandnya The Plus. The Plus, benar. Bisa ya lu, bisa tahu bang, lagu itu ya? Kan itu di Sumatera Barat, di Padang, jauh banget. Tapi kan di sini ada internet bang. Oh ada internet ya, kan? Ada internet. Dan lu nggak tahu kalau itu band gue dulu. Nggak tahu, gue kan kuliah jurusan broadcast. Iya. Terus bikin tugas tentang film, bikin film. Terus kan kalau film ada backsound sedih gitu. Betul. Ya. Betul. Nah itu yang dipilih bang. Gokil, royaltinya nggak dikasih ke gue. Teman-teman hari ini kita kedatangan dari Beller, tepuk tangan teman-teman. Wow. Thank you. Gue jarang banget ngobrol sama Dani Beller. Sekalinya ternyata dia pernah make karya gue. Terima kasih. Sama-sama Bang Blas. Teman-teman gue di The Plus sekarang pasti nonton banget nih. Teman-teman silahkan di search lagunya. Kayaknya kalau nggak salah di SoundCloud tuh masih ada. Masih ada. Reverb Nation ada nggak? Dulu pernah. Tapi nggak tahu masih ada nggak? Ada. Kayaknya ada. Iya. Gue keluar waktu itu tahun 2010 apa 2011 gue keluar dari band itu. Itu kapan dibentuknya? 2000? Oh kalau dibentuknya 2009. Gue gabung 2010. Gue cuma setahun di situ. Gue cuma setahun. Terus ya sempet bikin lagu tapi nggak sempet ke album. Iya. Bandnya masih ada sampai sekarang. Bandnya masih ada. Semoga berkarya terus teman-teman The Plus. Mantap The Plus. Keren. Luar biasa. Keren. Sudah saya sounding kalian. Tolong karya barunya mana? Oke. Dani Beller. Bang. Anak komunitas Bogor nih. Iya betul sekali. Gue kalau sama anak komunitas Bogor agak gimana gue gitu. Sungkannya tingkat tinggi gue. Karena jujur kalau dari segi penulisan kalian tuh benar-benar terstruktur banget ya. Dan itu emang dari senior-senior lu diharuskan begitu gak? Sebenarnya dari atas banget ya. Atas banget tuh Denny Baung namanya. Denny Baung. Kang Denny Baung ikutan Street Comedy 2 ya. Iya tahu gue. Kang Denny Baung baru ke Jui Puroto. Okay. Nah jadi penulisan kaidah penulisan Sana Pindo Bogor tuh berasal dari mereka berdua. Jadi kenapa anak-anak bisa dikategorikan serapi itu karena orang itu, Jui Puroto sama Denny Baung. Gak ada satupun komika act out di situ ya. Ada Fajar Nugra.
Oh iya, Fajar Nugraha itu Nugraha ada, ya? Tapi iya, tetap dengan penulisan yang harus rapi. Iya, ya? Betul. Wih anjir, lu tahun berapa awal masuk? 2013. 2013. September. 2013 September. Apa 2014 awal, gue lupa tuh. Oke, gara-gara siapa lu trigger pengen ikut stand up? Gara-gara Kahitna apa ya? Kayak lagu The Plus udah pasti. Enggak, gara-gara pertama gua kan kerja di minimarket, Bang. Iya. Jadi kasir. Mm-mm. Nah, waktu itu enggak ada pelanggan, enggak ada pembeli, gua iseng searching di Mm-mm. YouTube tuh. Mm-mm. Awalnya bukan stand up komedi. Komedi jebret. Komedi tuh aja lu. Komedi aja. Lu berarti lu lagi gundah banget ya, yeah, pengen tawa nih gitu. Iya, yeah, karena stres kan, mumet. Terus gua searching tuh komedi, enter, yang muncul adalah thumbnail Metro TV Jui Purwoto. Oh, langsung Jui tuh. Langsung Jui. Oke. Okay. Terus begitu gua klik Jui, ini apaan kata gua. Bukan ini siapa, ini apaan gitu. Kayak lihat barang aneh ya. Iya. Ini apaan nih? Ini apaan nih gitu. Terus lu klik lah. Gua klik. Ternyata sih judulnya itu Jui Purwoto Komika Bogor. Ah, okay. Komika Bogor apaan? Gua bilang gitu. Nah, setahu gua stand up itu dari Radit pertamanya. Yeah. Tapi gua enggak tahu ada komunitasnya, terus ada komika-komika lain selain Radit, gua enggak tahu gitu. Akhirnya gue tonton tuh video Jui Purwoto. Ih anjing lucu ya gitu. Semua video Jui Purwoto. Dan lu langsung ngeliat reaksinya, maksudnya lucu nih gitu. Lucu bang. Oke. Okay. Wah kata gue gokil nih. Ada sendiri. Sendiri. Dia, ngelawak iya, lucu. Iya, iya, direkam iya. Kata gue anjing bisa nih kayak gini ya gitu. Akhirnya, lu langsung mikir bisa gue gini ya? Gitu. Iya bisa nih gue putar lagi maksudnya. Bisa nih gue putar lagi. Akhirnya semua video Jui gue tonton tuh bang. Semua video semua Jui? Semua video Jui. Dari mulai Metro TV sampai mulai yang masuk Kompas Super. Yeah, Super Kompas TV super, itu gue nonton super. Semua. Sampai yeah, gue hafal materinya. Dari situ gue ke-trigger. Wow, pengen. Pengen. Tapi kan gue gak tahu komunitasnya. Terus gue cari aja komunitas stand up Bogor. Mm-mm. Munculnya stand up Indo underscore BGR. Betul. Itu gua dia klik, kan? Iya di situ. Yang logonya payung. Yang logonya payung. Yeah. Benar. Tahu gue. Itu yeah, yeah, yeah. Di situ gue lihat posternya open mic hari ini jam segini. Mm-mm. Minggu depannya gue ngajak teman-teman, teman gue ada bertiga. Mm-mm. Gue, Latif, Jubet, Algi. Mm-mm. Bertiga ini bertiga tuh. Bertiga. Ini emang udah komplotan lu ya? Komplotan gue. Nah, lu di situ emang niat mau nonton atau mau nonton dulu? Mau nonton dulu. Gue ngomong ke teman-teman gue, temenin gue yuk, gue mau nonton open mic. Mereka juga bingung open mic apaan, kata dia gitu. Terus akhirnya gue kasih tuh link video Jui. Gitu. Wah lucu juga nih kata mereka gitu. Berangkatlah kita berempat kan ke kafe tersebut. Awalnya gue cuma pengen nonton bang. Wah kata gue open mic-nya belum mulai nih, setengah delapan kan. Gue diem ya. Nah si Algi ke belakang kamar mandi bilang ke MC teman saya ada yang mau naik, namanya Dani Beler. Iseng. Oke, okay, terus iseng dia. Udah tuh kafe lagi sepi kan belum pada datang karena sepi kafenya, open mic tetap berjalan. MC-nya waktu itu Fajar Warmit kalau enggak salah. Fajar Warmit, gua tahu. Fajar Warmit. Ya, yang kurus. Yang kurus. Benar dagunya kayak Om Deddy. Iya, lancip ya. Lancip. Ah, benar. Kayak gitu. Udah komika-komika tampil. Enggak ada yang tampil tuh, si senior-seniornya masih belakangan. Oh, tampil gini gitu. Terus si Warmit bilang, "Kali ini spesial ada penonton mau naik." Wow. Feeling gua udah enggak enak. Gua lu liat, langsung feeling tuh. Feeling gua kata gua perasaan penonton kita doang nih. Karena waktu itu masih dikit ya? Masih dikit bang. Ketika kita ada bapak-bapak ngerokok di ujung. Gak tau gak mungkin tampil nih dia nih. Gitu loh. Pasti gua. Iya. Baru tuh MC-nya bilang, ini dia Dani Beler. Ih kata gua. Lu langsung Beler namanya waktu itu? Dani Beler langsung. Oh, karena okay, nama Beler kan dari SMP kan. Itu dari SMP? Dari SMP. Nanti kita ceritain nanti kita, deh ya. Kenapa Beler. Lanjut ya. Udah gini. Nah habis dari situ Dani Beler dipanggil tuh. Terus kata gua, anjing kenapa gua? Katanya udah bego maju kata dia gitu. Ya udah akhirnya gua maju lah ke atas panggung. Grogi kan. Karena yang gua tonton baru materi Jui. Akhirnya gua bawain materi Bang Jui Purwoto di situ. Juinya ada? Juinya awal gak ada. Awalnya gak ada. Pas gua masih setup dia ngumpet. Begitu punchline dia keluar. Terus pas lu stand up itu lu lihat ada dia? Lihat ada dia. Dia di panggung bang. Dia sengaja nih ngelewatin gua gini. Gitu. Lu lagi stand up ngeliatin. Ini orangnya. Iya.
terus gue nggak tahu kan kalau stand up itu nggak boleh pakai materi orang. Oh berarti waktu dia lewat lu nggak ada merasa nggak enakan ya, udah main aja gitu. Iya gue main aja udah waktu itu materinya tentang ini, materi dia tuh ini. Orang bilang Jakarta banjir karena Bogor. Gua pernah denger. Iya kan? Iya kan? Itu masterpiece juga tuh. Nah, itu. Bogor itu kota yang amanah. Apa yang kita dapatkan pasti kita sampaikan. Itu tuh. Itu joke-nya, Bang. Itu. Gua pakai itu. Lu pakai itu. Gua pakai itu. Dengan bangga. Dengan bangga. Dengan lantang ya kan? Terus teman-teman komika stand up di Bogor yang lain teriak materi Jui gitu. Oh, ada yang teriak. Terus gue nggak enak kan, akhirnya udah sampai joke itu mana nggak lucu lagi. Gue turun, beres turun itu gue nyamperin Bang Jui. Bang Jui maaf ya tadi materinya dipakai, gue bilang gitu. Nggak apa-apa, slow kata dia gitu. Jui emang slow dia. Iya. Terus slow. Nah open mic Bogor itu ada evaluasi setelah tampil open mic, baru dikasih tahu di situ. Oh. Kalau stand up comedian tuh nggak boleh pakai materi orang, karena kamu kan baru katanya. Yeah. Jadi nggak apa-apa diwajarin gitu. Okay. Dari situ gue nggak pernah bawain materi Jui lagi, materi Remin. Mau minum apa? Biar makin seru obrolan kita hari ini. Nih. Lu apa? Banyak. Tertarik. Silakan cabut sendiri di sini. Makan juga enggak lu, ada mie nih. Aman bang. Mantap nih. Tertarik. Yanti. Makan enggak? Enggak. Makan enggak. Ada gorengan. Ini Yanti yang sering lu mention itu ya? Yang enggak in frame ya? Iya. Dia tidak akan pernah mau in frame. Sampai IG-nya sampai gue diancam. Anjing coba lu post gue ya. Yanti diam-diam suka ngomong jorok ya. Mana Yanti minyak kontol sabar. Gokil. Ya setelah lu gabung, lu merasa kesulitan gak untuk nulis materi dengan apa kan Bogor kan kuat banget tuh penulisannya. Kesulitan bang gua. Kesulitan awal-awal. Okay. Makanya gua dulu cuman pakai plesetan doang. Itu juga plesetan gara-gara gua di sekolah sering main plesetan. Gitu. Oh, emang udah dari sekolah. Dari sekolah kalau ceng-cengan orang tuh plesetan semua. Okay. Lu emang suka ngeceng-cengin orang dari. Suka. Gua ngeceng-cengin. Kenapa namanya jadi Beler? Nah, ini masuk ke Beler ya. Masuk ke Beler ini ya. Premis baru nih teman-teman. Gua boleh ngerokok bang gak? Boleh lah. Bebas sini. Oke. Okay. Gua buka dulu. Wah, rokok baru lagi. Rokok baru. Jadi, nah, jadi waktu SMP itu kan gua di madrasah. Oh, lu madrasah. Ya, di SMP gua madrasah. Terus gua ambil korek dulu. Di madrasah itu pasti lu pernah punya bang temen yang nama prasnya ada banyak. Pras nggak cuman lu. Oh kalau di Padang kebetulan gua doang. Oh lu doang ya, karena kan pras itu kan Jawa banget. Oh iya ya. Iya kan, kalau di situ kan Safrudin gitu. Oh, atau iya. Apa gitu, terus lebih ke Marco gitu. Oh iya, tapi benar. Di Islam gitu. Iya bro. Iya. Padang tuh banyak bro. Begitu bro. Leonardo gitu, dia Islam tapi gitu. Tapi dia Islam ya. Pras tuh kayaknya jarang ya di Padang, tapi di Jawa nih banyak banget. Banyak banget. Iya benar. Nah itu pun yang gua rasain ketika masuk madrasah gua. Nama gua kan Dani Wahyu Nugraha. Dani Wahyu Nugraha. Okay. Yang ada nama Dani ada 4 waktu itu di madrasah itu. Di madrasah di angkatan yang sama. Sama tuh. Iya. Dani semua. Iya. Okay. Ada Muhammad Dani Ramdhani, ada Muhammad Dani Aditya, segala macam Dani Wahyu Nugraha. Oke. Okay. Nah waktu itu ada senior yang agak inilah Bronx lah di situnya. Oke. Okay. Sering nongkrong. Ada di madrasah yang Bronx. Ya? Ada tapi Bronx sama madrasah gimana sih? Ya kan? Lu astagfirullah juga lu. Nah, okay. Bronx anak madrasah tuh cuman cukup sampai ini bang. Lu apa surat alih kelas? Enggak. Bronx tuh rebel. Nah teman-teman senior itu bingung manggil nama Dani yang nengok 4. Nah kebetulan waktu itu mata gue emang agak sayu bang. Karena waktu itu katanya gue kekurangan vitamin apa tuh ya? Kalau mata A. Ya, vitamin A ya? Ganja, bukan.
Kalau kita G itu, oh, itu kayak, vitamin G. Gua ambil A belakangnya. Kok bisa sekarang jadi biasa? Dulu beler. Dulu gue jarang makan sayur, sama punya kekurangan apa ya buat di mata. Jadi mata gue selalu berair sama sayur dulu. Oh, jadi kelihatan okay. Beler. Orang senior nyangkanya gue sering mabok. Iya, padahal kan jarang ya kan. Nah itu makanya dibilang ini aja nih si Beler katanya gitu. Sebutnya Dani Beler. Ini nih Beler nih gitu. Iya, itu Beler tuh gitu. Oh, gua kirain pas lu udah stand up baru Dani apa ya yang kocak belakangnya ya. Enggak. Gitu. Oh, emang udah dari SMP. Dari ternyata. SMP itu, dan Bang. Dan lu terima langsung. Terima gua, enggak bisa gua nolak ya kan. Orang junior ya kan. Lu ingat siapa pertama kali yang ngasih nama itu? Ingat tapi gue lupa namanya, oh, okay. Kan senior banyak situ kan, yeah, yeah, yeah. Pokoknya nggak apa surat alih kelas. Itu dia tuh. Berarti berkat dia juga tuh nama Beler tuh. Yeah. Berapa tahun kemudian, yeah. Wah, nama Beler tuh diingat orang sekarang se-Indonesia. Diingat orang. Terima kasih senior. Terima kasih. Yang nggak ingat alih kelas. Yeah. Terima kasih senior Bronx. Senior Bronx ya. Itu dari situ. Makanya di stand up gue dijadiin joke kan, yeah, nama yeah, yeah. Dani pemberian dari bokap. Nah yeah. Kalau nama Beler dari kelakuan bokap. Emang iya kan, gitu. Kalau history bokap kan dulu gitu juga, maksudnya emang pernah iya? Dipanggil Beler. Emang iya. Iya. Jadi nama Beler nih keturunan. Iya. Sorry, nama bokap lu siapa? Endang. Endang Beler. Itulah, oh, itu gitu. Jadi joke-nya di situ. Oh, gitu. Ini udah turun temurun ternyata namanya. Wah, ini apa? Turunan gitu. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Dan gue pernah dengar lu cukup dekat juga dengan Mal Jupri. Mal Jupri. Lu dekat. Lu emang satu kampus atau apa sih? Enggak, gue enggak dekat-dekat banget sebenarnya. Mal Jupri tuh ketemu gue di Suci 7 aja. Nah, lu pernah ke rumah dia? Pernah. Abis, iya. Kan? Yeah. Lu pernah ke rumah dia kan? Pernah ke rumah nginap dia waktu itu. Nginap. Nah, ada sebuah cerita yeah. Yang gue dengar simpang siur nih biar lu klarifikasi. Yeah. Lu sempat bertukang di rumahnya ya. Oke. Okay. Gara-gara bapaknya, "Eh, tolong bantu ini," gitu. Iya. Jadi ceritanya, Bang, gua kan habis Maharaja Lawak Malaysia. Malaysia. Oh, lu sempat Maharaja Lawak. Maharaja Lawak gua 2018. Oke. Okay. Karena Zawin rekomendasiin gua. Oke. Okay. Selesai Maharaja Lawak, gua ke Ciputat. Ketemu Zawin. Dari Markicap segala macem. Nginep lah bermalam di rumah Jupri. Jup, gua nginep ya. Ya nginep aja slow di rumah gua, kata dia gitu. Ya udah, berangkatlah gua ke rumahnya nih malam. Begitu gua lihat rumahnya, emang agak berantakan, Bang. Agak berantakan atau agak berantakan banget? Berantakan banget. Iya, pas gua masuk depan pintunya banyak pasir. Pasirnya bukan pasir berserakan ya. Nungguk gini nih, di gunung. Itu polisi tidur. Deg-deg. Pas itu gak gunung, Bang. Gak gunung. Gua kira mau renovasi rumahnya. Berantakan banget, Jup, rumah lu mau renovasi gitu. Kocak banget bertanya. Iya. Terus gua baru tahu bapaknya tukang. Oh, karena di Suci dia gak mention bapaknya tukang. Iya, 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 iya. Iya kan? Nah, gua tidurlah dikasih kamar gua. Masuk aja sini, Lan. Ini ada kamar. Kamarnya bekas kakaknya, abang okay, yang okay. Di penjara apa tuh katanya? Abangnya yang, abang yang di penjara. Waktu sipir. Itu kan sipir. Bukan. Terus belo apa? Bangsat Miller. Terus ada abangnya waktu itu kena kasus terus masuk penjara. Dikasih lah gua kamarnya itu. Kamarnya juga enggak begitu besar, tapi ya udahlah karena gua ditampung kan, ya udah gua tidur. Si Jupri ini bolak-balik mulu. Kadang ngecek gua, kadang ke kamar bapaknya, ke ruang tamu segala macam. Pas gua tidur, bangun tidur, bapaknya manggil, "Jupri, sini," kata dia gitu. Si Jupri, "Bentar ya, gua dipanggil bokap." "Iya, gua juga tahu," gua bilang gitu. Datang. Kan kedengeran ya, "Jupri, sini." Malah kasih tahu dia. "Bentar ya, gua dipanggil bokap." "Iya, gua tahu," gitu. Gua enggak tahu omongan apa, mungkin bapaknya nanya itu teman kamu. "Iya." "Itu bantu, suruh bantuin bapak." Dia datang ke gua, nanya, "Bang, lu balik masih lama?" Oh.
Terus lu bilang apa? Feeling lu udah gak enak dong. Feeling ya? Gue udah gak enak. Lu masih lama. Gue pikir mau dimasakin mie, mau dikasih makan. Ntar ya bokap gue masak lu gitu. Atau bokap gue nyediain makan. Ntar lu masih lama. Kenapa emang jujur? Santai ya gue sini. Ya ntar ya gue ini angkat-angkatin. Terus dia minta temenin, kata gue, enggak, Jup, malu gue anjing, kayak gitu-gitu. Orang bertamu suruh nguli, kata gue, anjing. Udah karena gak enak, dia mau kerja kan, akhirnya udah gue cabut, Jup, gue cabut ya kalau gitu ya, gitu. Akhirnya gak jadi lu tolongin. Akhirnya gak jadi gue tolongin. Bapaknya kesel gak? Bapaknya di kamar. Iya, gue teriakin, Pak, pamit ya. Eh, tolongin dulu itu semen. Paling bangsat Jupri itu. Parah juga ya. Iya, parah juga. Bisa-bisa aja Jupri. Iya, Jupri. Iya. Abis itu lu gak pernah main ke rumah dia lagi? Gak pernah gue. Trauma. Trauma, trauma ya. Gue kalau ke Ciputat ditawarin nginep. Dan nginep di rumah gue. Enggak, gue mending buka Oyo. Mending buka Oyo gue Jup. Oke, bentar. Yanti masuk, Yanti. Wah, Yanti nih. Oke ya. Nih. Oke. Terima kasih. Nah. Tumen-tumen dikasih ini sama Yanti. Iya ya. Lebih baik dia nih. Gokil. Anak mah. Nah, bener. 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 Gue tuh agak trauma di sini. Kenapa? Hah? Yanti suka bercanda. Aduh, masa lalu lu tuh banyak banget yang aneh-aneh gue denger ya. Iya. Juga bukan lu aja yang stand up, ade lu juga. Iya kan? Iya, jauh enggak di bawah lu? Enggak, beda 5-6 tahun lah. 5-6 tahun. Nah. Tapi lu kompak gak sama dia sebenarnya? Kompak dulu. Kompak dulu. Iya. Enggak tahu gua semakin dewasa kayaknya udah enggak perlu kompak sama ade deh. Iya. Iya enggak sih? Iya. Maksudnya biar dia mencari jati diri sendiri gitu. Jangan role modelnya gue terus gitu maksudnya. Bener ya? Adik gue role modelnya sampai sekarang udah nikah udah punya anak. Iya, iya. Iya. Pres, kita masih ada kakak kan? Masih. Gope dulu dong. Masih. Baju lu banyak banget di PWK kulit ganti-ganti. Kirim-kirim kali. Memang lebih agak menyusahkan iya sih. Kan? Iya kan? Makanya udah mending lah jangan terlalu deket lah gitu. Adik lu katanya ikut stand up juga. Iya, bukan ikut dia. Terus belakangan ini sering datang ke open mic si anjing tuh. Datang ke open mic. Berarti bang. Dia mengidolakan lu nih. Bisa jadi. Abang gua bisa, masa gua enggak bisa. Iya, masuk tapi kan canggung, Bang. Stand up depan Ade kan. Anjing kata. Gua bener, iya bener, kan bener, takut bener. Ngomong kasar dilaporin ke nyokap gitu. Tuh. Terus dia juga ke stand up. Adek gua waktu SMA itu kan ada kelas meeting. Kelas meetingnya itu di sekolahnya mengadakan kelas meeting stand up. Ada futsal, ada basket. Nah gua cukup bingung kenapa dia gak ngambil futsal ya. Kata gua anjing. Kenapa harus stand up? Kenapa harus stand up gitu. Dia daftar bang kelas meeting lomba stand up. Pulang-pulang ke rumah. Gua gak tahu tuh dia ikutan kelas meeting, gua gak tahu. Pulang ke rumah bawa piala. Juara. Dia juara. Ada. Juara. Piala. Kelas juara meeting. Berapa? Juara satu. Nama dia lu siapa? Deriskia Heruman. Deriskia Beler nih namanya. Iya. Bukan sekolah gak Beler. Keren ya keren. Keren. Iya. Terus? Deriskia Heruman. Kelas meeting dapat ini juara satu. Terus gue nanya ke nyokap. Itu si Kiki, panggilan Kiki. Lomba apa? Lomba stand up katanya gitu. Lomba stand up kata gue gitu. Bawain materi siapa dia? Ditanya sama nyokap, bawain materi siapa? Pajar Nugra si anjing. Teman satu komunitas juga. Iya. Terus dia begini-gini juga dong. Ekaut dia begini dong. Dia bukan materi Pajar Nugra, juara. Maksud gue kan abangnya juga stand up comedian ya. Kenapa gak materi lu? Iya, kenapa gak materi gue? Dia gak percaya, kuring nih. Aduh, ya Allah. Atau bang, atau turunannya. Dulu kan gue bukan materi Jui. Gue gak boleh bawa materi abang gue nih, bawa materi lain aja. Aduh, tapi gitu. Lu sempet tanya sama dia tuh.
Lu kasih tahu enggak jangan bawa materi orang lain? Enggak, kan udah dapat, udah juara. Udah juara. Iya. Nugra tahu ini. Nugra tahu. Gua bawain juga tuh pas tampil, kata gua, aduh anjing. Ngapain? Nah, sekarang-sekarang dia sering datang open mic tuh. Udah mulai nyoba tapi? Belum. Tapi dia belajar langsung ke lu? Enggak. Tapi dia nanya-nanya. Dia datang tapi enggak belajar langsung. Enggak belajar ke gua langsung. Oh, ada gengsinya sedikit. Ada gengsi. Gitu. Aku akan bisa lebih lucu daripada kamu. Udah berapa kali nih dia nih datang open mic? 3 minggu belakangan gua perhatiin datang mulu bang dia. Datang mulu. Datang mulu. Sekarang nonton mulu. Itu bareng lu atau dia sendiri? Enggak, dia enggak janjian sama gua kan udah pisah rumah kan. Gua udah nikah kan. Betul, betul, betul. Dia datang sendiri kadang sama ceweknya. Iya. Datang terus pas gua datang ke lokasi, lah ini bocah ngapain gitu, nonton mulu jadi awkward guanya kan. Malah dua-duanya jadi stand up comedian. Iya. Harusnya lu jadi ustad, nah, kata nyokap lu. Iya benar. Kenapa lu gak jadi ustad? Gua? Iya. Nah, kan sama-sama apa monolog sebenarnya. Iya, benar. Tapi kan lebih melucu. Iya. Kalau itu kan album minallah ya. Lu album minallah. Kenapa? Kenapa? Cita-cita nyokap, bang. Cita-cita nyokap. Gue pengen jadi ustadz karena bokap gue itu ustadz. Oh, bokap lu ustadz. Bokap gue ustadz. Oke, oke. Ya wajar lah, pengen. Pengen anaknya. Gitu. Iya. Oke. Dimasukin sekolah dari SD gue mau masukin SD Islam. Gue bilang jangan yang dekat aja sama rumah. SMP baru nyokap gue tuh bersikeras. Udah masukin ke ini sekolah agama. Iya, iya, iya. Terus SMA Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah. Iya, SMP kan Tsanawiyah kan. Iya, 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 iya. Madrasah Aliyah. Nyokap gue pengen gue jadi ustad. Lihat sekarang gue gak jadi apa-apa. Alasan lu, maksudnya berarti lu tidak terlalu mengidolakan bokap lu untuk pekerjaan. Kalau gue jujur gue, bokap gue pendidikannya luar biasa. Gak ada gue idola-idolanya. Gak ada? Gak ada. Kenapa? Tapi kerja kerasnya gue akuin gitu. Iya. Tapi gak tau gue pengen cari jalan lain. Oke. Okay. Mungkin lu juga begitu. Nah bokap gue masalahnya ustadz bukan job utama, side job. Itu side job? Iya. Bisa ya? Bisa. Pekerjaan utamanya PNS bang. Oh dia PNS. PNS. Oke, beliau terus, PNS. Kebetulan, okay. Kebetulan di rumah gue, itu kan orang, gue tuh penghuni cukup lama juga di komplek itu. Oh. Bokap gue bisa ngaji, bisa syariatin segala macem. Okay. Bokap gue pertama kali nangkep tuyul di situ. Bener. Dimasukin ke botol. Dimasukin ke botol sama bokap gua. Tuyul. Tuyul dia. Iya. Tuyul apa jin tuh dimasukin. Orang-orang situ nganggap, wah ini bisa ini orang nih, pinter orang nih. Pinter nih. Dijadiin ustadz di situ. Bokap gua. Serius, lu tanya nyokap gua dah. Lu dari kejadian situ, nangkep tuyul tuh lu ada waktu itu? Gua ada. Nah, gimana proses nangkep tuyul waktu itu? Gua masih umur berapa ya? 8 tahun lah. Mm-mm. Gua lagi makan, keluarga lagi pada makan. Mm-mm. Tiba-tiba ada tangga, Assalamualaikum, Pak. Mm-mm. Itu tolong Pak, ada itu yang kesurupan segala macem. Okay. Bokap gua beres tuh, cuci tangan, beres nyamperin ke sana. Mm-mm. Terus kata gua, kenapa mas, bapak? Enggak itu ada itu. Terus akhirnya gue suruh lihat, jadi ikut sana, ikut gue tuh ke sono. Prosesnya juga gue tahu dia nangkepnya gini. Terus masukin gitu. Nangkep. Masukin sut. Gitu. Malah sempat nawar lagi di botolnya gak kecilan. Botolnya gak kecilan gitu. Banyak banget. Ya Allah. Dimasukin. Dari situ tuh mulai ustadz tuh. Iya. Gue ngeliatin bokap gue atraksi kan. Kataku anjing nangkep jin nih. Yang dimana selama ini lu gak pernah ngeliat bokap. Gak pernah. Begitu-begitu. Gak pernah. Tapi tiba-tiba bokap gue. Iya. Kalau ngobatin orang sering syariatin gitu. Oh, okay. Tapi kalau nangkep jin pertama kali. Pertama kali. Pertama tuh. Kali. Wah. Terus tiba-tiba ada orang datang. Terima kasih Pak Ustadz lah. Atau terima kasih Pak Ustadz Ani. Dari situ. Aduh, berarti jangan langsung bokap lu manfaatin momen ya. Iya. Wah, ustadznya gua gitu. Wah, lu merasa keren banget bokap lu ya dapat itu. Orang respect ke gua langsung. Serius, Bang. Serius gua. Gua sorry ya. Kalau udah mistis-mistis itu gua selalu ngakak. Maksudnya dia botol. Iya.
keren. Terus. Bokap gue semenjak itu dapat respect bang. Mm-hmm. Jadi ketua DKM waktu itu sempet. Mm-hmm. Terus kalau keluar apa tetangga ada yang meninggal, gue kan ikut tuh ngesinan. Mm-hmm. Buset berkat itu bisa banyak banget bang sini gue. ini sadis kata gue berkat ini. Ada berkat khusus ustadz, ada spesial. Ya? Keren. Wah kata gue anjing, nih bawa nih kata dia gitu. Wah anjing kata gue. Makanya gue jadi materi stand up bang. Anak madrasah soal makan mah gampang. Tinggal datang ke acara nikahan sama kematian, belum gitu kan. Ada dapet ini, besek bokap gue. Pertanyaan gue, setelah tuyul itu ditangkap, mm-hmm. masuk ke botol, mm-hmm. botol itu diapain? Dibuang ke kali, dianyutin ke air. Oh, oke. Okay. Gitu supaya nggak ada di situ. Oh begitu ceritanya. Mm-hmm. Gue kan masih kecil ya kata gue. Emang bener ya? Lu udah mikir gitu? Iya, gue ragu gitu. Kata gue. Kan tuyul nggak kelihatan bang. Iya bener. Iya. Iya kan. Tapi bokap lu bisa. Bokap gue bisa. Ini botol sirup marjan. Yang ini, yang tinggi ya, yang gitu. Awalnya le minerale katanya. Jangan ada manis-manisnya katanya gitu kan. Jangan. Ada manis-manisnya kan. Ada botol marjan yang segini ditutup, dikasih kain putih, dialirin ke sungai. Setelah itu pernah nangkep apa lagi? Gak pernah. Gak pernah. Lu lihat. Gak pernah. Abis itu masterpiece lah itu. Masterpiece ya. Masterpiece itu. Bokap gua tuh. Legendary. Bokil itu. Tuh bokap gua. Rame sekampung lihat. Rame itu. Sekampung. Bokap gua langsung. Jadi banyak ditunjuk. Jadi imam dia. Mimpin ngaji langsung. Berkat tuyul. Gokil. Bapak masih ada bapak tapi ya? Meninggal. Udah meninggal tahun lalu, udah gue bahas juga. Oke. Mungkin sekarang lalu. Lagi nonton bareng nyokap gue sekarang. Emang bapak pernah? Ini anak kita lagi ngobrol kan. Aduh keren juga bapak. Dan nyokap gue jatuh cinta ke bokap. Astagfirullahaladzim, apaan ini ya Allah? Gak bener. Masalahnya lagi saya udah komentar. Aduh, pras, udah, pras ya Allah. Bagus. Oke, keren, ceritanya. Dari Beler, udah bang. Kita ada pertanyaan dari netizen, STMJ, subscriber, tanya mari jawab. Oke. Alfazas. Kenapa dia mulu sih yang dipilih ya? Gue ngeliat terus nih udah dua kali di Alfazas. Lu bayar ya Alfazas ya untuk nampil di sini. Lagian profil juga nggak pernah diganti gitu terus tuh. Kejadian ngeselin selama jadi tim kombut di Suci X ada nggak bang? Oh iya. Cerita dong si Chris Anjir itu. Coba di kombut Suci Suci X gimana? Mungkin bagi yang belum tahu ya, gue jadi tim kombut Suci X ya. Jadi di kombut Suci X itu ada gue, Arif Brata, Barry William sama Erwin. Oke. Nah kalau misalnya ditanya apa hal yang ngeselin selama kompetisi Suci X? Ini akan gua jawab. Orang-orang nggak tahu proses di balik peserta Suci tampil materinya bagus. Iya. Yeah. Itu materi dibikin dari awal. Ada sesi kelas mentoring. Benar. Bengkel. Benar. Dan juga kombut. Benar Bang Pras. Iya, gua kombut Suci 5, 6, 7. Lu juga kombut ya? Iya, gua semut kombut sama lu sama Bang Muslim. Ada mentor, bengkel, baru kombut. Benar. Mentor lu ngasih payung besar, kira-kira tema pembahasannya mau apa? Yes. Begitu bengkel, dibuat kerangka materinya. Mm-mm. Kombut, final touch. Oke. Okay. Atau finishing touch. Ya, ya. Finishing. Ibarat sebuah rumah, mentoring itu pondasi, bengkel itu bangunan, kombut itu tukang cat. Begitu pesertanya close mark, yang disalin tukang catnya anjing. Iya betul. Iya kan? Betul. Gara-gara kombut sama si ini nih. Gara-gara kombut sama Beler. Betul. Maksud gua itu pondasi kemana hei gitu. Bener ya? Gua setuju sih. Gua pernah ditanyain, "Pras, yang kemarin tuh gimana kombutnya?" Lah,
emang begitu. Tiba-tiba dia beda aja nadanya. Harusnya begitu, begitu. Stand up itu hati-hati, bro. Iya, lu iya. Harus patemnya harus tepat banget gitu. Iya, iya, anjir. Iya, iya, iya. Yang disalahin tim komputer. Iya, kayak bangunan udah jadi nih, begitu runtuh, bang ngecatnya terlalu ngedorong ya? Enggak. Kita cuma gini. Gitu, bang. Iya kan pada itu akhirnya kan. Ya? Iya. Okay. Pada akhirnya kan komika yang memilih. Kita hanya ngasih opsi kan. Iya. Bahwa bukaannya bisa gini nih, masalahnya bisa tipe A, tipe B gitu. Benar. Nah, tapi pertanyaan gue selanjutnya nyambung ke sini. Heeh. Di antara semua peserta, siapa yang paling ngeselin? Best player Chris. Ya. Mungkin orang-orang pada sebel sama Chris ya. Gue belum begitu sebel, bang. Ya, lu gak datang kemarin sih. Nah, kenapa emang, bang? Udah lah. Ya lo, mau gue pukul dia badannya kegedean. Iya. Wah, dia mukul gue gini, mati gue, bro. Dia atlet juga, bang. Oh, dia atlet. Atlet juga. Alhamdulillah kemarin gak gue pukul. Atlet ituan. Atlet. Iya, apa sih namanya itu? Ah, kayak MMA ya? Wah, iya benar. Itu dia. Yon. Kemarin bener nih dipukul itu Yon. Kalau gak mental lu. Iya, banyak yang sebel sama Chris lah gara-gara dia bule segala macam. Gua kan enggak interaksi langsung. Sementara Chris ada yang ngombutin khusus mau Sidik sama Ben Danio sama Adri yang khusus bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ah, gua sempat nawarin saya aja. Tuh, Om Bas enggak percaya. Om Bas enggak percaya. Gitu. Jadi enggak bersinggungan langsung, tapi kalau misalkan dengar dari anak-anak sih yang disebelin Chris karena itu, terlalu bule, terlalu ada materi yang Chris bawain lucu tapi kalau kita yang bawain enggak gitu. Gitu. Benar. Kemarin gue sempat ngobrol sama Chris juga. Pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Gue paham. Melontarkannya itu ya vocab secara vocab gue aja. Iya, vocabulary gitu. Ya kenapa? Pokoknya intinya kenapa nih orang selalu ngeceng-ngecengin gue peserta. Terus ya mau gimana? You searching money in my country. Lah kan lu cari duit di negara gua, anjing. You searching. Ya lu terima lah. You searching money in my country. Bener dong. You searching mati. Ngapain lu? Oh, gimana? Selain Chris. Selain Chris. Yang susah dikombutin siapa? Budi sebenarnya. Budi. Karena Budi punya tipikal punchline standar dia. Budi tuh kayak kan buat penonton nggak tahu ya, Budi tuh kan buta kan? Iya betul. Gua kalau ngombutin kadang-kadang lucu di gua, dia belum tentu nyaman. Iya. Nah kadang-kadang banyak masukan gua yang akhirnya nggak dipakai sama dia dan nggak apa-apa juga. Okay. Dan kayaknya itu juga yang menyebabkan Budi akhirnya nggak kombut sama gua lagi. Dia kombut sama siapa? Sama Erwin. Sama Erwin. Oh. Okay. Gitu. Dia nggak tahu wajah Erwin itu seperti apa. Nggak tahu dia. Wajah gua juga nggak tahu. Gitu. Budi ya yang paling Budi, susah. Iya paling susah. Jagoan lu kira-kira. Udah sejauh ini nih. Jagoan lu. Gautama. Dari awal 13. 13 peserta. Udah yakin. Gua udah yakin Gautama. Sama. Ada ya vibe dia untuk final itu berasa gitu. Ini jauh nih. Nah, jauh kan? Benar. Juara kan ada auranya, Bang ya? Benar, ada aura-aura untuk kayaknya dia nih. Nah. Gitu. David pun sebenarnya dulu Suci 4 mainnya begitu-gitu. Maksudnya dia stabil aja. Yeah. Tapi gue berasa nih jauh ya. Gitu. Yeah. Ya Suci itu bisa kita tebak. Iya, yeah, gitu. Betul. Kalau untuk juara ya. Juara, untuk keluar tuh susah. Kalau Chris gue kirain dia malah enggak dapat golden ticket. Oh, jauh sampai 3 besar kemarin terakhir gue tonton. Iya, malah gue mau mikir dia enggak daftar. Lah kata gue daftar. Daftar nih, kata gue gitu dia. Ya Allah, gue seneng Chris. Nonton dia tuh. Subtitlenya keren. Bagus, subtitlenya keren. Gue gak pernah lihat muka dia karena kecepetan tuh subtitlenya. Anjir, gue berasa nonton Avenger anjir. Iya. Gue berasa nonton Netflix malah ya. Anjing, iya benar. Aduh gitu. Oke, lanjut. Oh, oke. Okay. Nah, nih. Dari Baksur, ceritain perjuangan merawat bokap. Katanya bokap lu pernah stroke ya. 11 tahun. Iya, 11 tahun stroke. Jadi kalau laki-laki kan stroke bagian kanan tuh berat ya. Iya. Jadi sebelah kanan tuh lumpuh aja, enggak bekerja aja. Iya. Jadi yang aktif yang tangan kiri. Jadi 11 tahun gua ngerawat beliau. Dengan keluarga gua. Ini juga udah ceritain di YouTube-nya Zawin segala macam ya. Oke. Bahwa di situ gue dapet pelajaran, bang, bahwa
ngerawat bokap tuh sulit banget. Sulitnya dari segi apa? Dari segi gini, kan ada istilah kan, satu ibu bisa mengurus banyak anak. Benar. Banyak anak belum tentu bisa mengurus satu ibu. Dan itu benar banget. Setuju. Ini kasusnya bokap. Bokap gue mungkin bisa dulu ngerawat gue. Tapi sekarang dengan kondisi gue di umur segini, agenda banyak, kerjaan banyak, jadi fokusnya nggak ke situ. Nah akhirnya sebisa mungkin gue ngerawat sampai si almarhum ini udah nggak ada gitu kan. Nah proses perawatannya itu struggle banget. Dimana gue sama keluarga gue, nyokap, teteh gue, adek gue tuh saling rolling. Jadi misalkan nyokap gue mau ada keperluan, gue stay di rumah. Oke. Okay. Adek gue mau sekolah, gue stay di rumah. Okay. Gue mau keluar, teteh gue stay di rumah. Yeah, gitu. Yeah, begitu yeah, terus. Bahkan sampai titik dimana beliau mau apa, mau mandi, mau ganti baju, itu kita semua yang ngurusin. Lu semua yang ngurusin. Lu gue semua yang ngurusin lu dan yang keluarga. Lu mandiin juga. Iya. Wow. Ngangkat kan, yeah, gotong yeah, gitu. Yeah. Gotong susut kasur gitu. Wow. Dari situlah Bang Gua ngerasa ah. Kayaknya nih kalau orang-orang tua marah ke kita belum seberapa dah gitu. Iya, iya, iya. Di situ. Dan lu dikasih apa ya? Menurut gua lu dikasih ujian dengan Allah untuk ya, seberapa nih bakti lu. Betul. Gitu. Karena betul, karena kan dia sakit. Iya. Gitu. Gua juga enggak kebayang nyokap gua sebelum meninggal sakit. Kalau dia mendadak. Nyokap gua mendadak. Oh, mendadak. Mendadak gua enggak sempat ngerawat atau apa. Dia di rumah sakit enggak sampai 24 jam meninggal. Nah, itu. Kalau lu kan bakti lu banyak ya, banget 11 tahun ya. Ya semoga berkah lah itu ya. Amin, mudah-mudahan semua. Tapi berarti lu pas lu mandiin lu lihat dong ya. Lihat gua. Itunya. Ya, lihat gua. Atau gua kecil nih. Iya. Pantesan nurun. Pantesan nurun. Allah. Itulah. Ya, semoga ditempatkan di tempat amin, yang paling amin, terbaik di situ ya. Ya. Geser. Nama Kutra. Pernah punya pengalaman percintaan gak selama di madrasah? Tuh, sudah menikah, ditanyain ini, istri menonton. Tapi ini masalah lu, madrasah lu bro, SMP. SMP. SMP Sanawiyah. Sanawiyah. Madrasah SMA. SMA, ya itu paling pacaran-pacaran biasa. Kan kalau di madrasah tuh gak seketat Sanawiyah. Madrasah tuh cewek cowoknya dicampur, tapi ada pelajaran agamanya gitu. Apa ya percintaan? Lu pernah pacaran SMP? Ya, waktu pernah, madrasah ya? Pernah, cuman ya udah putus, balik lagi, putus gitu balik aja. Lagi. Selayaknya orang ini aja, selayaknya orang berpacaran aja. Gitu. Jawaban lu ini terlalu main aman ya. Kemarin Ali Akbar di Ali Akbar sini, malah bawa bini, makin gua tekan. Dia tiap bentar ngeliat ke situ tuh. Katanya pernah depresi gara-gara wanita. Dia lihat kontrol ya, aduh gimana nih. Ya, ya kalau gitu. SMP sih menurut gue ya masih cinta monyet. Cinta monyet lah, bang ya, bener. Gue dulu sekali doang tuh SMP tuh. Terus juga ya begitu-gitu aja lah. Gak terlalu, gak terlalu gimana-gimana ya. Kurang nih pertanyaan iya, bro. Geser, ya, ini lakinya yang motoin, coba lagi. Coba. Iya, lakinya yang motoin. Ya. Lakinya yang motoin. Gimana sih konsepnya itu? Itu istri lo di kamar sofa apa gimana sih? Bagus. Geser, ganti lagi. Dari Iqbal Hakim Feb. Gimana rasanya perform stand up setelah sirkus binatang, Bang? Maksudnya? Tahun baru, 2020. Gue tampil di, ada hotel di Taman Safari, Bogor. Tahun baru. Oke. Okay. Hotel Safari. Hotel Safari. Iya, jadi hotelnya tuh ngegabung sama Taman Safari. Taman Safari. Oke. Okay. Gue tampil di situ sama Yovie Nuno. Iya dong. Tahun baru nih, family yang datang. Awal-awal gue masuk stage, masuk ruang tunggu. Kata gue Yovie Nuno belum datang nih, kata gue gitu. Tiba-tiba panitianya datang. Mas Beler, boleh geser nggak tendanya di sana? Soalnya nih buat Mas Yovie Nuno gitu. Sudah biasa kita iya digeser. Kan? Kata gue anjing kan Yovie Nuno and Beler. Gue bilang gitu kan. Lo gimana sih di poster? Di poster dari Beler Yovie Nuno. Masa gue nggak masukin N-nya gitu? Ya. Geser lah gue. Di backstage yang beda. Di backstage yang beda. Oke. Okay. Set gue ngobrol sama panitia gini. Tiba-tiba di belakang backstage
ada kerentang keruntung kerentang keruntung. Gue apaan ya? Itu gue ngintip, buset bang, orang hutan. Orang hutan, burung beo, kucing apa, anjing pudel, segala macem, orang-orang apa, orang-orang satwa-satwa yang mau disirkusin. Oh, di situ. Jadi dia punya backstage sendiri juga. Punya backstage sendiri. Di kandang. Di briefing tuh sama Netia. Kacau. Itu. Jadi nih ya, rundown-nya nih ya. Rundown-nya MC nyanyi, bukan Yopi, nyanyi biasa. Sirkus. Mm-mm. Satwa Dani Bella stand up Yofi and Nuno. Lu habis sirkus. Gua habis sirkus. Eh di poster sih muka-muka sirkus. Muka-muka sirkus ada tapi kan jadi background aja. Oh, di background. Enggak pakai nama. Enggak pakai orang utan and burung beo, enggak. Nama ini aja. Buka aja. Terus gimana waktu stand up di situ gimana? Itu sebelum gua tampil bang pecah banget. Anak-anak kecil pada ke depan panggung. Karena seneng kan ngelihat dari pecah banget. Pecah banget. Itu sirkusnya bisa pecah banget. Iya, itu ada story-nya, bang. Sirkusnya. Jadi si orang utan ini datang bawa borgol gini. Cuk 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 cuk. Terus tiba-tiba ditolongin burung beo. Itu dinarasiin. Oh, hey, dia main teater malah. Main teater, ya? Bang. Main teater. Oke. Tiba-tiba ada anjing pudel datang bawain barang. Cuk 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 gitu. Makin seneng bocah-bocah itu. Makin ya? Seneng. Oke. Okay. Tepuk tangan gitu. Sekitar berapa menit itu? Sirkus berlangsung. Si gestar orang hutan itu. Oke, okay, itu sekitar 20-25 menit tampil. Okay, lama okay. Juga tuh. Iya, lumayan lama dong. Iya. Beres tampil, wuh, anak kecilnya nggak mau lagi, kata gue ya anjing. Dia pengen lanjut. Dia pengen lanjut iya, itu. Iya, lagi. Padahal abis ini lu. Gitu. Iya. Dia masih seneng. Terus lu datang, wah gue sama gitu ya, kalau gue udah begitu mah bodo amat, jadi monyet aja. Kebetulan monyet gak ada tadi. Terus akhirnya tetap stand up? Tetap stand up gue. Oke. Okay. Hasilnya? Gua. Alhamdulillah pecah. Alhamdulillah. Karena joke pertama gue mention dulu itu. Oh, oke, okay. Yang tadi itu, iya, yang sebelumnya. Iya, kata gue apa gue masuk borgol gitu ya. Anjir. Udah job pertama kedua kena, akhirnya si anak kecil mulai perlahan mundur tuh dari panggung. Kayak ada kayak anak kecil bergerombol nih, terus tiba-tiba ngeliat stand up, eh ini bukan tontonan kita, ayo gitu kayak gitu. Tapi bapak-bapaknya bapak yang maju. Bapak-bapaknya yang maju. Gantian anjir. Penonton anjir. Jadi itu pengalaman paling berharga. Paling berharga menurut gue. Aduh, sirkus. Iya, pengalaman stand up tuh wah kacau, bang. Sebenarnya menurut gue nih, mungkin bisa jadi salah. Stand up comedian bisa jadi hebat karena dia sudah main di medan apapun. Betul. Ya, jadi mentalnya udah terlatih. Terlasah, dan ya. Sense humornya langsung, wah, panggung kayak gini gue harus seperti ini. Ya, nih. Betul. Bener. Gue pernah stand up bareng Uus, bareng Abdur di acara lomba menggambar. Bocah TK. Gue gak tahu. Waktu itu masih manajemen Kompas gue. Kompas terus, kan pras bisa stand up bisa gak di Casablanca. Oh bisa ya, namanya duit kok. Yeah. Awal-awal ngerantau mau pas datang. Terus? Ngapain bocah-bocah? Pas gue stand up bocah-bocahnya narik-narik celana gue. Tanya Abdur, Uus. Masih inget gue. Pengen gue injek anak orang. Ya Allah, itu tuh aneh-aneh lah di bazar-bazar ya? Kan juga berat. Iya, benar ya? Berat tuh bang. Di sini ribut kita stand up orang lewat. Aduh, gila kacau. Bener. Iya. Parah tuh kalau untuk ya buat stand up comedian jangan nolak job lah biar pengalaman lu makin banyak. Iya, betul. Yes, dari Pra Wiro Kendro, wah mantap. Kontolnya ayam. Taji. Iya ya, palanya merah. Iya. Jago juga tuh. Hukuman paling berkesan waktu di sekolah, bang. SMP, SMA. Bebas, yang paling berkesan menurut lu selama lu sekolah. SMA gua ditampar sama guru bahasa Inggris. Sama guru bahasa Inggris. Gara-gara lu bahasa Thailand bukan? bukan. Jadi waktu dulu kan gue emang sering nyeletuk orangnya, bang. Di tongkrongan udah begitu ya. Iya, di tongkrongan tuh gue emang paling meriah gitu. Okay. Anak-anak bilang ke gue,
nggak ada gue biasa aja gitu. Ya nggak ada gue nggak rame lah gitu. Bener. Di kelas itu ada pelajaran bahasa Inggris. Terus gue sering ngeliat tuh sama teman gue namanya Asep nih. Guru bahasa Inggris nerangin tentang bahasa Inggris. Waktu itu cerita once upon a time. Oke. Gue nyeletuk once upon undian. Upon undian. Iya. Itu pecah dong. Pecah. Sia. Segul. Kebayang sama gue. Iya kan. Kalau gue temen lu gue langsung ya. Iya. Okay. Satu kali ngejok teman-teman ketawa. Okay. Dua kali ngejok guru udah mulai ngeliatin. Tiga kali udah mulai nggak ada harga dirinya guru nih. Terus disamperin? Enggak, gue suruh maju. Oh suruh maju. Oke selesai bahas ininya katanya. Sekarang saya mau manggil dua orang. Silakan maju ke depan. Dani maju sana. Oke. Gue gini aja tenang-tenang. Gue nggak tahu mau ditampol kan, mau dipukul. Dani maju sini. Pas gue belum nyampe bang, udah di kupak anjing penonton. Emang penonton lu itu lucu dari awal. Penonton tuh. Iya, teman-teman udah begitu dong. Itu. Stop dulu gitu. Hening, kelas hening. Teman gue dipanggil satu lagi. Asep. Dia udah tahu mau digaplok, bang. Gak mau aja. Dia jalan pelan-pelan. Terus masang ini rahang udah kenceng gini. Udah tahu. Digaplok juga. Baru gitu. Tapi enggak nyampe muter, gua sampai muter. Marah dia. Marah. Anjir. Selang berapa hari dari situ, itu gurunya resign. Wah. Keluarin ini, dia keluar dari. Dia keluar gara-gara kupon itu. Kayaknya gua. Wah, dia keluar. Keren lu berarti, bro. Gua 3 kali ngeluarin guru. Gak kuat sama gua. Anjir, ya Allah. Itu paling parah lah. Paling ya. Parah. Anjir. Itu dia cuma ngomong gini pas mau keluar. Bercanda boleh kata dia gitu. Tapi ada tempatnya. Udah selesai. Udah pergi gitu. Mm-mm. Ya baper gitu kayak. Enggak gua dari belakang. Pon sepenundian. Emang wajar jadi anak stand up bro. Gak ada habisnya. Geser. Wah, ada Bang Vincent nih. Ricky Novian. Bang, ceritain dong titik terendah hidup lu dan gimana cara lu bangkit. Emang lu pernah itu, setiap manusia punya titik nadir ya? Iya, betul. Di Palung Mariahna hidupnya itu. Apa? Itu yang pertama bokap. Bokap. Bokap hampir frustasi karena lu hampir frustasi waktu itu. Iya, karena teman-teman yang lain pada beraktivitas gitu, gue di sini-sini aja dengan kondisi gue seperti ini gitu. Sempat kepikiran juga, makanya gue pernah bilang penyakit bokap gue tuh jadi hambatan gue untuk sukses. Sempat mikir gitu gue. Nah itu, tapi makin kesini Allah tuh udah ngasih petunjuk bahwa sabar sebenarnya semua ada waktunya gitu. Benar. Akhirnya dari situ lewat stand up, gara-gara stand up juga gue bisa berdamai sama kondisi itu. Nah setelah bokap gue udah mulai kelihatan udah mau cabut nih, udah mau meninggal, perasaan tuh udah mulai lega. Iya. Lu pernah ngerasain gak bang? Perasaan orang meninggal di satu sisi sedih, di satu sisi lega. Karena gue gak ngelakuin itu lagi. Oh karena lu lama ngejagainnya waktu itu. Iya. Oh mungkin kita beda ler, karena gue mendadak. Oh lu mendadak. Jadi ya? Agak kurang terima. Oh. Tapi untungnya berkat stand up. Itulah yang mempercepat gue untuk berdamai. Oh, pulih ya? Iya, untuk pulih langsung dengan, iya anak stand up ini kan gak ada otaknya benar. Wah ada kematian apapun itu, komedi di atas segala-galanya. Iya, betul, setuju. Contoh Zawin waktu nyokap gue meninggal, di hari nyokap gue meninggal dia datang langsung. Anjing. Langsung ambil tiket bareng si Yuda Keling. Oke. Okay. Meluk gue tuh, set. Pakai HP di sininya di kuping gua. Oh, Bunda. Dan tiada dirimu kan selalu. Itu beneran, Bang. Demi Allah. Anjing. Terus dia nanya, "Kangen gua merendang nyokap lu." Aduh. Allah win. Ya akhirnya kebawa ketawa. Yeah. Hilang tuh perasaan-perasaan begitu. Makanya gua percaya semua stand up comedian berangkat dari rasa depresi. Benar. Komedi itu nggak ngasih kita celah untuk sedih sebenarnya. Benar. Udah langsung kita kesel, langsung ada celah untuk betul. Menertawakannya, betul. Untuk nutupinnya, iya. Karena sudah terlalu dalam. Setuju. Nah itu dia.
ya jangan baper-baper kalau dibercandain teman-teman. Ya dunia ini cuma ya kan. Baguslah untuk lu bisa lu bangkit ya, setelah bangkit. Setelah merawat bokap ya. Gitu. Keren. Ya, Sir. Apaan tuh? Lagi ikut ini, lagi ikut acara apa? Seminar, gitu, seminar, seminar tuh, biasanya kayak gitu. Nah, motivasi. Iya. Terus ngirim ke nyokap. Ngirim gitu. Nyokap. Lagi kerja. Lagi kerja. Alan Putra. Ya, ceritain tentang cabut SMP naik eretan. Eretan tuh apa ya? Eretan tuh apa ya? Orang mana sih ini? Dia eretan nih. Tuh apa ya? Eretan apa bro? Eretan. Ada yang tahu eretan? Lu orang mana sih? Eretan tuh apa ya? Lu pake dasi ngomong eretan tuh apa sih? Emang cabut SMP lu kereta kali? Bukan, bukan. Apa? Lu pernah cabut SMP naik apa? Getek. Enggak ada, masalahnya enggak ada air di sana. Hah? Enggak ada cerita ini berarti. Ada cabut SMP ada. SMP gua tuh dia yang Sanawea itu, iya. Belakangnya kebon. Jadi anak-anak sering cabut ke bawah. Oke. Okay. Lewat kebon itu. Termasuk lu. Termasuk gua. Oke. Okay. Gitu. Nah, gua enggak tahu nih eretan apa. Yang gua tahu waktu itu jadi gini, Bang. Ada ketua yayasan udah tahu anak-anak sering lewat situ kalau cabut. Akhirnya di jam yang sama udah diatur sama dia. Begitu gua cabut, itu si ketua yayasan muncul lewat ujung. udah ada dia. Udah ada sana. Jadi pas gua gerilya gini di antara kebon-kebon cecet. Ada di orang itu. Iya, ada di orang itu. Iya kan. Mau kemana? Ayo. Masa mau kesini? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Enggak ada pelajaran cocok tanam itu. Berapa orang lu cabut? Empat orang. Itu doang yang adanya. Hukumannya apa waktu itu? Hukumannya waktu itu sholat duha sendirian. Jadi waktu itu kan sholat duha pisah nih cowok cewek. Nah jadi anak-anak beres sholat duha, gue tuh berempat sholat tuh. Hukumannya sholat? Iya, biar diliatin malu kan. Mampus malu. Itu malu bang. Malu itu. Allahu Akbar gini udah. Semua orang liatin. Iya semua orang liatin. Sholat diliatin. Itu hukuman itu bagi kita. Aduh aneh banget. Gitu. Ya jadi yang eretan gue lupa dah. Gue gak tahu juga eretan. Eretan apaan? Bro, lu ganti dulu lah. Ganti dulu lah. Baru ngomong eretan. Iya. Mungkin kita ngerti kalau baju lu. Masih ada gak sih ya? Oke, terakhir nih. Atas nama Fajrin. Bang, masih suka pakai kaos kaki kalau pulang malam? Maksudnya gimana? Punya jok. Kan gue habis nikah. Ya kan? Ya, lu habis nikah tuh. Tuh ada cincin. Ada cincinnya kan. Oke. Ntar lu, sebelum itu tuh. Berapa tahun pacaran? Tiga tahun. Oke. Okay. Pacaran. Oke. Okay. Akhirnya nikah. Gue punya jok. Begitu nikah, perasaan gue tuh campur aduk. Ada bahagia, bangganya. Iya bangganya. Ada sedihnya. Iya. Bangga karena akhirnya janji gue nikahin pacar gue terwujud. Oke. Okay. Sedih. Menjanjikan itu. Sedih okay. Karena gue udah kepalang janji. itu joknya. Itu joknya ya. Oke, okay, bagus. Karena sebelum nikah, teman-teman gue ngasih input soal pernikahan selalu negatif. Benar, selalu. Iya, nikah selalu tuh seperti begitu. Di penjara. Betul. Kebebasan lu akan terkurung. Benar. Ternyata? Ternyata enggak. Gue bilang gini, apa? Itu iya lu yang bikin kasus. Gue sih aman-aman aja. Lu belum aja ngerasain nongkrong jam 9 malam ditelepon suruh pulang. Terus gue bilang laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangga. Di kamus gue nggak ada laki-laki diatur sama istri. Gue mau pulang jam 9 malam, jam 12 malam pulang tinggal pulang. Oke. Okay. Tapi yang namanya pemimpin pulang dengan persiapan. Iya kan? Iya. Iya kan? Iya. Minimal pakai jaket, celana panjang, kaos kaki supaya pas pulang tidur di luar masih anget. Gitu. Itu joknya. Tapi selama menikah nih. Bagaimana perasaannya? Lu udah berapa tahun? Udah setahun? Setahun. Sudah. Gimana setahun ini? Aman? Masih enak? Awal-awal karena awal ya, maksudnya ini kali fasenya gitu. Iya. Berantem-berantem kecil. Oh, berantem-berantem kecil udah mulai nih ya. Iya. Oke.
Okay. Apalagi sekarang udah punya anak kan? Udah mulai punya udah anak. Alhamdulillah. Cewek cowok? Cewek. Cewek. Nah, itu. Oke, okay. Makin enggak bisa kemana-mana. Makanya nih gua kalau harus berguru nih, Bang. Gua yang berguru sama lu biar dapat anak cewek anjir. Iya, iya. Gua dua-duanya Guhan cowok. Wah, oh, yeah. Kami ameha terus, Bro. Di rumah itu das tang tang tang. Ah. lu gak pernah tidur dia manjat lemari? Kasur kasur ya ada atasan kasur ini set. Nimpa kontak tuh langsung dua kaki tuh dar cuma ngomong maaf papi. itu karena nonton lu di overacting bang. Anjir, bener loh. Iya kan? Bener loh, gila loh. Maksudnya, iya kan? Anak lu udah berapa tahun? 6 bulan. 6 bulan. Oke, aduh, masih sering kangen banget tuh. Wah, kalau kacau. Di luar tuh, aduh pengen pulang, pengen asli, pulang. Asli, iya. Oke. Gitu, jadi belum ada sih masalah yang terlalu... Gede? Iya, terlalu gede tuh gak ada. Belum merasakan. Nanti kali 2 tahun kali ya. 2 tahun kali ya. Gue sih waktu itu ke 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Brr, ngeri, Bro. Tapi tahun pertama aman juga kan, Bang? Kalau untuk keharmonisan aman. Aman kan? Ekonomi. Nah, sama itu. Iya, gua malah orang kan bilang, "Wah, rezeki akan ngalir." Iya, betul, waktu betul. Itu. Bullshit, nah, bullshit. Kan gue udah pernah bilang tuh gue tinggal di apartemen, gue berasa keluar suci, artis, iya kan. Ternyata tak ada. Kompas hanya mencetak artis, tapi tidak mencetak pekerja. Dulu itu. Saya siap main di suci lagi nih. Gak apa-apa itu kan dulu. Dulu. Hmm. Kalau sekarang banyak banget pekerjaan dari Kompas. Itu gue dulu, kalau lu sama? Sama. Sempet waktu awal-awal nikah, mana nih kerjaan nih? Ih ragu gue nikah juga. Ragu. Karena itu bang, gue di materi Sun 5 itu gue bawain juga. Bokap gue meninggal 2 minggu abis bokap gue meninggal, gue nikah. Oh lu nikah 2 minggu setelah itu? Oke. Terus? Ya itu yang bikin bingung. Apa udah gitu? Sama gue udah sama gue masih berkabung. Iya. Pas nikah tambah berkabung. Iya. Itu apa masalah biaya segala macem gitu. Iya. Tapi untungnya lah stand up komedian kan. Iya. Ketemu betul. Bokapnya masa yang nggak lulu ya. Kan? Bener ya, bener ya. Gue juga gara-gara itu sih. Mama sering liat kamu di TV ya. Padahal duitnya belum turun-turun. Iya. Iya benar. Bener kan? Ya tapi gue sih selama menjalani pernikahan di awal-awal emang agak wah terseok-seok bro. Tapi abis itu ya karena bini gue tidak banyak menuntut. Wah coba bini gue mana nih kerjaan nih rumah sempit banget ya anjir gitu. Ya jalan aja. Iya benar. Betul apalagi malah ditambah anak. Menurut gue anak sih bro. Iya. Ada aja. Udah mulai kurang. Ada aja nih. Oh. Lu udah mulai merasakan. Mulai itu? Bang. Iya kan. Iya. Jadi nggak pernah benar-benar susah banget gitu. Ada aja jalannya. Kayaknya semakin bertambah anak, tanggung jawab semakin besar, rezekinya makin ditambah gitu kali ya. Betul. Karena kerja kerasnya. Iya. Menurut gue. Ya begitulah ya. Nama kehidupan. Iya. Mau nambah lagi anak tapi. Nantilah selang berapa tahun. Yang ini juga mahal biayanya, Bang. Lu operasi normal. Operasi normal. Huh? Operasi normal maksudnya gimana nih? Operasi. Di operasi ya, bukan operasi normal. Ya. Lahiran normal. Lahiran normal. Normal. Oh, oke. Okay. Alhamdulillah. Normal alhamdulillah normal ya. Lu nemenin berarti itu ya? Wah, nemenin kacau gua. Dijambak gak waktu itu? Dijenggut. Dijenggut. Sama suster ya. Ngapain sih sini, Mas? Sono. Tepuk tangan dong buat Dani Beller. Thank you. Luar biasa. Hari ini bersama Dani Beller banyak banget cerita. Gua gak pernah ngobrol sama sekali dan ternyata sekali ngobrol asik juga. Thank you. Itulah PWK ya, gua makin banyak pengalaman di hidup gua juga setelah banyak ngobrol sama orang tambah Dani Beller. Hal yang gua ambil hari ini adalah bagaimana baktinya dengan orang tuanya ketika sakit. Begitu juga buat teman-teman di rumah, kalau sananya ada bokap sakit, jangan ngeluh dalam hati aja. Gitu kapan nih Oke, okay, teman-teman. PWK jangan lupa juga beli merchandise kita ada di sini. Dan stoknya katanya sudah menipis teman-temannya, tapi stok maling banyak sekali gitu. Tolong di support juga maling. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like,
dan share juga ke keluarga kalian semua. Video ini sungguh sangat lucu. Sampai bertemu lagi. Gua Bersteguh. Gua Dani Beler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.